Hi guys, welcome back to my channel guys. How are you semuanya? Hari ini hari Sabtu. Temen aku lagi on the way datang ke sini. Jadi aku mau prepare semua makanan-makanan buat lebaran. So stay tune guys. Nih guys, sambal balado aku. Ikan balado, amin. Nice. Tuh guys. Udah nyampe mbak-mbaknya tuh lagi makan pempek. Enak enggak pempeknya? Peres. Soalnya habis tiga ini. Tuh. Gila enggak join sama kita. Ini tekwannya guys, lagi pada makan tekwan tuh, pempek. Ini gorengan dari Ibu Putri. Gila, bakwan sama spring roll. Okay, you can do it now, darling. Makan ya, makan. Thank you, Sally. Guys ya, temen gue, dia bawa palu saking dia takut. Tunggu dulu, Eka nggak pakai BH, jadi BH di sini. Mana palunya? Ini Cin, palu gue tuh. Oh my god, tuh lihat tuh. Keren, terus gimana caranya? Begini tuh, tadi di jendela di luar-luarnya gitu. Cucu. Bukan luar-luar, ya, ujung-ujungnya. Eh, jangan sebutin dong gitu loh. Oh iya, dia yang itu attack the driver, gua pecahin kaca gini. Cucu. Saya tahu drivernya pakai ini. Ini buat jaga-jaga nih. Takut dia apa-apain sama orang di bawah palu. Orang gelo. Guys, aku sekarang mau tanya sama teman-teman aku. Kan kalian kan nanya kan, gimana sih kehidupan di UK itu, orang-orangnya bagaimana gitu kan. Nah, sekarang aku mau tanya teman-teman aku, mereka itu udah ini, udah kecapean kebanyakan. Jadi, gimana keluh kesah kalian tinggal di UK? Iya, asli bagaimana? Kayaknya sih dia happy, Cim. Ya, gimana? Di UK? Coba. It's good. It's good, but it's hard too. Iya, betul, Cim. Jadi ada good-nya, ada bagusnya, ada susahnya juga. Nah, ya kan? Terus udah gitu, kalau misalkan... Orang-orang Western itu gimana menurut kalian, orang-orang British di sini gimana? Wah, mereka sih beberapa dari mereka sih baik. Ibu-ibu dari sekolahan, mereka tuh baik-baik semua. Kecuali yang ini. Maafkan yang ini. Permisi. Abis minum paracetamol sih. Kebanyakan. Overdosis yang sebelah sini. Konsleting. Iya. Makan banyak dulu. Makan ini dulu deh lu. Ini. Ya beginilah hidup di UK, kadang konsleting. Jadi gitu guys. Jadi kita tuh saya sedih guys. Terharu masuk YouTube. Jadi di sini itu gitu. Ya kita beginilah kalau kalian kumpul kan. Ya soalnya tuh kita tuh jarang ketemu mereka. Kita jauh-jauh loh rumahnya loh. Sebenarnya sih kayak begini. Aslinya mah kita terpandai. Saya aslinya classy loh. Iya. Biasanya sih kita minum air. Jadi kayak gitu. Jadi kelah kesunya itu ya. Oh, kesah. Nah, guys, kan kalian kan kemana penasaran kan yang aku masak nastar itu kan mereka meleber gitu kan ke samping gitu kan kegedean terus bawahnya tipis gitu kan. Nah, aku mau tanya sama kalian, menurut kalian gimana? Coba rasain. Rasanya gimana, jujur? Kalau nggak enak bilang nggak enak. Kalau enak bilang ada lagi ya. Sebenarnya sih aku udah makan 5. Ini juga saya enak bukan nomor 1. Enak, Pak. Enak banget. Oh, pas banget. Enak, tapi ini ya terlalu besar ya. Ngeleber ke bawah gitu loh maksudnya kayak pantat-pantat kita. Ya, tapi kan yang penting rasanya, teman-teman. Rasanya pas enak banget. Meleleh di mulut. Kalau bentuk sih nggak masalah. Yang penting rasanya the best. Gitu ya. Nah, terus kita
kita tuh kenalan udah berapa lama sih? Kayak misalkan Asti kalau sama Lisa tuh baru ya. Tapi kalau Asti baru dong. Oh, lu sama Lisa baru. Tapi kalau aku sama Putri sama si Asti itu kita tuh kenal udah oh my god berapa lama sih? Dari anak gue brojol. 2010 lah. Dari 2010 tuh kan udah berapa tahun tuh? Ya, sekarang 2021 ya 5 tahun lah. 5 tahun udah lama juga, tapi kita ya gitu, kita tuh jarang ketemu gitu ya, tapi kita selalu texting, SMS, WhatsApp gitu-gitu. Kita mah nggak perlu ketemu yang namanya tiap hari atau kita ketemu tiap hari kali. Oh iya, kita tiap hari exercise ya, cuma tiap hari exercise doang gitu, FaceTime udah gitu aja. Tapi kalau untuk yang ketemu kayak gini nih, bisa ketemu ke jari kan, iya. Jadi baru gitu loh guys. Nah inilah, jadi ini teman-teman gue yang yang di UK, yang ya friend for life gitu loh. Gitu, ini my cheers. Best friend. Ya kan, ini kita kan semua juga cheers. Tapi pokoknya yang aku temen yang paling deket-deket itu ya sama si Putri gitu. Kalau mereka enggak gitu. Kita pergi terus. Yang kalian kangen tentang Indonesia itu apa guys? Satu-satu, Asti dulu. Asti. Aku makanan, jajanan di pinggir jalan. Ya pinggir jalan. Iya lah, itu kan the best. Betul. Terus Lisa, aku Bami Gajah Mada. Okay. Nyebut merek juga di Indonesia is the best. Kalau kalau aku ya itu Indonesian food udah. Makanan kampung gitu yang paling ya. Iya, benar. Terus ya sama keluarga lah, ponakan gitu. Keluarga is number one. Kan kalau the freedom is number one actually. Kalau Putri kan mama masih di sana kan? Oh iya ya, mama masih di sana. Kakak juga masih di sana. Nah, kalau Asti semua di sana, Terus kalau Lisa? Iya sama juga. Nyokap di sana juga. Nyokap di Indonesia sekarang. Tapi mereka kangen sama aku enggak? Jadi guys, kita itu berteman tuh ya, emang kita jarang ketemu gitu ya. Terus kalau exercise itu kita tiap hari gitu kan ya. Terus kita jarang-jarang ketemu, kayaknya I think lebih better ya. Jadi kalau ketemu itu gitu, kita tuh yang exciting, yang gitu-gitu kangen-kangenan gitu. Terus kalau ngobrol di telepon juga jarang, tapi sekalinya ngomong itu 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu kan. Pokoknya never ending kalau ngobrol di telepon gitu ya. Tapi ya kayaknya lebih bagus begitu sih kalau kita bilang ya. Makanya ya kita berteman tuh juga ya saling pengertian gitu. Kayak misalkan gue gak suka sama si Putri, nanti gue omongin ke Putri, nanti sama ya gitu deh. Pokoknya kita saling menasehati, saling mengingati, makanya kita awet berteman gitu loh. Kita kalau kamu ada yang nggak suka sama aku apa? Banyak sekali. Banyak banget. Hasil ya, Lisa ya. Banyak di sini. Lisa ya panjang guys. Jadi tuh kita tuh berteman itu yang dari yang istilahnya tuh yang dari anak kita baru brojol, baru lahir tuh kita ketemu gitu. Nah sekarang tuh anak-anak kita tuh umurnya yang udah 12 tahun. Teenager, Bo. Teenager yang udah 13 tahun. Saya kenal tahun. Sama Putri waktu dia masih melendung. Anak pertama. Gitu guys. Jadi ya udah gitu deh. Pokoknya ya udah sekarang aku sama teman-teman aku mau have fun. Kita mau nonton film Susana ya. Susana. Dan apa Bo, kita nggak nonton Susana film Indo. Kita mau nonton Susana. Terus kita mau menggila malam ini kan. Aku jadi, enggak. Peres. Saya enggak. Itu wanita peres guys. Saya wanita soleha. Jadi begitu aja ya guys. Aku juga nggak bisa minum air guys.
bikin video terus karena aku mau spending time sama mereka. Oke, okay, guys, so thank you for watching. I love you, bye. Bye. Bye.